Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jebolnya tanggul di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mengakibatkan limpasan air merendam hingga 6 desa di kabupaten tersebut pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. 6 desa tersebut antara lain Desa Tolemo, Pompengan Tengah, Pompengan Pantai, Pompengan, Bulu Londong, dan Salupao di Kecamatan Lamasi Timur, serta Desa Kendekan dan Polo Padang di Kecamatan Walenrang Timur. Banjir dengan tinggi muka air mencapai 70 cm merendam 128 hektar lahan perkebunan, 150 hektar lahan pertanian dan 90 rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Luwu melaporkan sebanyak 20 unit rumah warga mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi juga mengguyur wilayah lainnya di Sulawesi Selatan dan memicu longsor pada tanah yang labil di Desa Lepangeng, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rapang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BNPB, sebanyak 879 jiwa terisolir akibat akses jalan desa yang tertimbun longsor sepanjang 62 meter dengan tinggi 7 meter dan lebar 6 meter. BPBD Kabupaten Sidrap berkoordinasi dengan instansi terkait guna memobilisasi alat berat untuk pembersihan area yang tertimbun longsor dan pendataan warga terdampak. Berdasarkan kajian Inaris, Kabupaten Luwu memiliki potensi bahaya banjir pada tingkat sedang hingga tinggi yang berdampak pada 20 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Sidrap memiliki potensi bahaya tanah longsor pada tingkat sedang hingga tinggi yang berdampak pada 6 kecamatan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca 3 harian per 6 sampai tanggal 8 September tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi Selatan didominasi cuaca berawan dan hujan ringan. Meskipun demikian, BNPB tetap mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Jika hujan sudah mengguyur wilayah lebih dari 1 jam dan terjadi peningkatan tinggi muka air, masyarakat dapat melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, khususnya bagi warga yang tinggal di area tanah labil dan berpotensi longsor. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jebolnya tanggul di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mengakibatkan limpasan air merendam hingga 6 desa di kabupaten tersebut pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. 6 desa tersebut antara lain Desa Tolemo, Pompengan Tengah, Pompengan Pantai, Pompengan, Bulu Londong, dan Salupao di Kecamatan Lamasi Timur, serta Desa Kendekan dan Polo Padang di Kecamatan Walenrang Timur. Banjir dengan tinggi muka air mencapai 70 cm merendam 128 hektar lahan perkebunan, 150 hektar lahan pertanian dan 90 rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Luwu melaporkan sebanyak 20 unit rumah warga mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi juga mengguyur wilayah lainnya di Sulawesi Selatan dan memicu longsor pada tanah yang labil di Desa Lepangeng, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rapang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BNPB, sebanyak 879 jiwa terisolir akibat akses jalan desa yang tertimbun longsor sepanjang 62 meter dengan tinggi 7 meter dan lebar 6 meter. BPBD Kabupaten Sidrap berkoordinasi dengan instansi terkait guna memobilisasi alat berat untuk pembersihan area yang tertimbun longsor dan pendataan warga terdampak. Berdasarkan kajian Inaris, Kabupaten Luwu memiliki potensi bahaya banjir pada tingkat sedang hingga tinggi yang berdampak pada 20 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Sidrap memiliki potensi bahaya tanah longsor pada tingkat sedang hingga tinggi yang berdampak pada 6 kecamatan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca 3 harian per 6 sampai tanggal 8 September tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi Selatan didominasi cuaca berawan dan hujan ringan. Meskipun demikian,
BNPB tetap mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Jika hujan sudah mengguyur wilayah lebih dari 1 jam dan terjadi peningkatan tinggi muka air, masyarakat dapat melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, khususnya bagi warga yang tinggal di area tanah labil dan berpotensi longsor. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jebolnya tanggul di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mengakibatkan limpasan air merendam hingga 6 desa di kabupaten tersebut pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. 6 desa tersebut antara lain Desa Tolemo, Pompengan Tengah, Pompengan Pantai, Pompengan, Bululondong, dan Salupao di Kecamatan Lamasi Timur serta Desa Kendekan dan Polo Padang di Kecamatan Walenrang Timur. Banjir dengan tinggi muka air mencapai 70 cm merendam 128 hektar lahan perkebunan, 150 hektar lahan pertanian dan 90 rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Luwu melaporkan sebanyak 20 unit rumah warga mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, kata PLT. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Berdasarkan kajian Inaris, Kabupaten Luwu memiliki potensi bahaya banjir pada tingkat sedang hingga tinggi yang berdampak pada 20 kecamatan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca 3 harian per Selasa sampai Kamis untuk wilayah Sulawesi Selatan didominasi cuaca berawan dan hujan ringan. Meskipun demikian, BNPB tetap mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Jika hujan sudah mengguyur wilayah lebih dari 1 jam dan terjadi peningkatan tinggi muka air, masyarakat dapat melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, khususnya bagi warga yang tinggal di area tanah labil dan berpotensi longsor. 6 desa di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, terendam banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi sehingga menyebabkan jebolnya tanggul tersebut. 6 desa di Luwu terendam banjir tersebut antara lain Desa Tolemo, Pompengan Tengah, Pompengan Pantai, Pompengan, Bululondong dan Salupao di Kecamatan Lamasi Timur, serta Desa Kendekan dan Desa Polo Padang di Kabupaten Walenrang Timur. Banjir dengan ketinggian air hingga 70 cm menggenangi 128 hektar perkebunan, 150 hektar lahan pertanian, dan 90 rumah warga.